Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, selamat datang kembali di channel Alvarimed. Ya, oke nih sobat-sobat. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang bagaimana caranya untuk masuk ke kelas mata pelajaran yang ada di Google Classroom. Jadi kalau kalian disuruh masuk ke kelas mata pelajaran, jadi kalian tinggal masukin aja atau kalian ikutin aja tutorial yang akan saya berikan ini. Jadi tutorial ini sangat simpel sekali, jadi saya pikir kalau kalian skip-skip video ini nanti bakalan ada yang gagal ya, jadi nanti ada yang ketinggalan, jadi percuma kalian nonton. Oke, kita masuk aja ke tutorialnya. Jadi yang pertama kalian masuk ke browser, bebas kalian bisa pakai Mozilla, Google Chrome atau aplikasi browser default dari Windows juga bisa. Nah, setelah itu kalian harus login terlebih dahulu ya teman-teman ya. Harus login ke Google, akun Google bebas. Nah, setelah itu kalian masuk ke klik ini, Google Apps. Nah, setelah itu kalian pilih, kalian scroll down sampai ada Google Classroom ini teman-teman ya. Kalian klik Google Classroom, bakal masuk ke Google Classroom web. Nah, ini teman-teman ya. Setelah itu kalian pilih gabung ini ya, gabung kelas pertama kita, kita klik. Nah, setelah itu kita gabung ke kelas, jangan pilih yang buat kelas itu ya. Ntar nggak ada yang masuk soalnya kalian student mahasiswa. Setelah itu kalian pilih gabung ke kelas. Nah, di sini kalian harus memasukkan kode kelasnya terlebih dahulu. Kode kelasnya itu kalian bisa dapetin dari dosen kalian atau kalian minta komting kalian atau ketua kelas kalian buat minta ke dosen kalian. Nah, setelah nanti sudah dikasih kode kelas atau kode akses menuju kelasnya seperti ini teman-teman ya, kita setnya hanya copy saya paste di sini. Nah, tinggal saya klik gabung. Sebenarnya sih cukup simple ya teman-teman ya. Nah, otomatis kita sudah masuk ke kelas dari mata pelajaran yang ingin kita tuju. Oke. Nah, di sini tampilan dari sebagai student ya teman-teman ya. Ya oke teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan mari kita berdoa semoga virus corona ini segera teratasi dan segera pergi dari dunia ini. Oke teman-teman, gitu aja sih. Bye. Semoga bermanfaat. See you on next video.